Ayo, ikut ya, nah, yang ini buat aku nih, ada tulisan BPK, susah, jangan malu. Hadiahnya BPK tuh
Di BPK juga ada sebuah organisasi tentunya. Tentunya yang akan memberikan adalah para kepala subbagian 5 orang untuk memberikan langsung kepada 1, 2, 3, 4, 5. Kepala subbagian umum, kepala subbagian humas, kepala subbagian SDM, kepala subbagian hukum, dan kepala subbagian kemana? Ini dia ibu demi yang cantik. Oke, mana? Langsung sana. Ayo semuanya pak, langsung satu ibu demi yang boleh. Yang mana? Ibunya? Oh mau milih? Ya Allah ibu. Ya Allah, makasih. Ya, terus. Kepala subbagian, ya, tepuk tangan dong. Kepala subbagian umum, Pak Ali Porseni Baso. Ya. Oh, mau kasih cewek? Oh, cowok juga gak apa-apa. Ya, dan yuk. Baik. Dan kepala subbagian SDM, Bapak Andi Patiroy, asli Makassar. Ya. Terima kasih, ya. Oke, dipoto dulu, sudah. Ya sudah, ya. Terima kasih. Ada tanda air lagi. Ada tanda BPK, Sulsel, Japa-Japa. Ayo, ayo. Ada? Ayo, ayo. Ada? Tanda yang tadi ini, ada? Ayo. Apa yang tiga? Ada? Dua, ayo. Ayo, langsung, tiga. Ayo, teman-teman. Ini gak usah ditolong, ya. Ini siapa? Yang biasa gak ya? Ini? Enggak, ya. Lagunya siap. Ini Pak, kasihkan mohon
Pendengar tadi sudah menjawab kepala sekretaris perwakilan. Baik, itu bisa. Iya, tepuk tangan ada apa ya itu ya? Pots ya, dapat pots. Oke, terima kasih. Bersus guru di sekolah. Tapi sebelumnya tuh kita ada BPK Jabar-Jabar CFD di Car Free Day. Ada BPK Berbagi dengan anak yatim dan berbagi takjil di jalanan. Jadi BPK Jabar-Jabar ini jalan-jalan, kita kemanapun mengenalkan BPK. Dan salah satunya dari sekarang, Gons to School. Baik, yang sudah mendapatkan dia saya mengucapkan selamat ya. Dan untuk acara selanjutnya kita akan menonton film tentang BPK, yang mana untuk informasi tahun sebelumnya itu bahwa BPK mengadakan festival film. Ada yang ikut ya dari sekolah waktu itu? Festival film dengan tema BPK. Nah, film yang akan ditayangkan kali ini adalah salah satu pemenang di festival film BPK. Judulnya Insinyur Sumarno. Maka dengan itu nonton dengan sesama dan perhatikan dengan baik-baik ya. Untuk itu inilah dia film tentang BPK berjudul Insinyur Sumarno. Selamat menyaksikan, saya akan kembali lagi nanti. Saya dari siswa SMK Negeri 5 Makassar. Oke,
Setelah saya menonton video dari Insinyur Sumarno yang digagas oleh jemaah sinema mahasiswa, jadi pesan moralnya itu yang bisa saya petik, yaitu ketika Paman Bumiho Insinyur Sumarno menghasut Sumarno untuk melakukan tindakan korupsi sama seperti pamannya. Jadi pesan moralnya itu yaitu kita sebagai ketika pemegang kewenangan jabatan, janganlah sekali-sekali untuk melakukan korupsi dan jangan memikirkan urusan perut kita, pikir urusan kepentingan kita bersama. Mungkin hanya itu. Terima kasih yang sama. Kita termasuk orang pintar dan termasuk orang yang jujur juga. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, mau tanya lagi sebelum pertanyaan selanjutnya? Baik, lagi mas, satu pak. Dia canda ya, oke, itu dia. Baik, udah bisa. Next. Langsung angkat tangan ya, jangan ramai, jangan ribut. Adele. Siapa? Iya mana? Kesini, siapa namanya? Kalau sini pondok bagian kita Sulawesi Selatan, kepala bidang pembinaan SMK Provinsi Sulawesi Selatan dan SMK kepala sekolah SMK 5 Negeri Makassar, silakan Pak untuk ke depan. SMK kepada Bapak Heri Sukihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat perwakilan BPK, bahwa sebetulnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang hadir pada pagi hari ini, namun karena beliau tadi pagi tiba dari Jakarta jam 5 subuh, terus ada waktu BPK. Kalau saya lihat Pak, karena kami kalau di stansi namanya BPK. Edukasi ini memang kita harapkan bisa kita kembangkan kepada anak-anak kita supaya ke depan akan bisa lebih jauh lagi mengetahui apa itu BPK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan kami juga mintaan terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah, anak-anak Ibu sekalian yang sempat hadir dalam acara jumpa-jumpa BPK, jumpa-jumpa Bosco School ini, BPK Bosco School. Kami laporkan juga kepada Bapak perwakilan bahwa yang hadir ini adalah untuk SMA ada 23 sekolah negeri dan SMK ada 13 negeri yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih, semoga kegiatan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mari kita sama-sama menikmati acara ini dan mengambil hikmah dari semua ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Heri, bidang SMK, kepala sekolah, Pak Akhir, dan seluruh yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dong suaranya. Masa terbuka kembali. Kami sini Sumarno kan tadi ya. Bapak dan Ibu adik-adik, izinkan saya untuk menyampaikan, untuk mengenalkan apa sih BPK. Ada yang tahu BPK? Kemarin kebakaran. Apa BPK itu singkatannya? Pemeriksaan keuangan. Alhamdulillah kalau nggak tahu ya. Oh, BPK selesai di mana? Di mana? Ini petarannya ya. Mungkin saya sedikit aja akan menyampaikan apa itu BPK. BPK ada di mana?
Kemudian kira-kira adik-adik kan sekarang SMA ya, ada yang kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1. Siapa tahu nanti ada yang ingin masuk menjadi pegawai BPK. Yeah. Dan ini Mbak dan mas-mas ini semua adalah pegawai BPK yang pada saat. Jadi kenapa kami pakai kaos? Ini kebetulan ini bukan kaos baru nih, kaos lama. Jadi kami pertama mencetuskan ide untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat dengan nama BPK Japa Japa. Tapi ini adanya disusul BPK Sulsel Japa Japa. Karena Japa Japa itu katanya jalan-jalan, bukan saya bukan asli Makassar. Saya asli Jawa apa ya. Tapi tadi agak jadi saya asli Jawa. Kemudian saya dipilih katakan Japa Japa. Japa Japa artinya jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan ke mall, bukan jalan-jalan ke sportif, bukan jalan-jalan kita jalan-jalan ke tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk mengenalkan BPK. Jadi di bulan Desember kemarin kami turun di Car Free Day di Boulevard. Kami buka stand, kita buka pelayanan kesehatan gratis. Ada periksa tensi, ada periksa darah, kemudian ada berikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang ada di sekitar Car Free Day. Kemudian kami senang bersama, kemudian juga kami memberikan, tadi ada Mas Gila, singkat Mas Gila memberikan WordPress hadiah-hadiah kepada masyarakat Pulau. Tapi ditanya dulu tentang BPK. Kemudian kami juga kemarin di bulan Ramadhan bagi-bagi takjil di Jalan Jakarta. Kemudian kami juga bagi-bagi kepada santunan kepada anak yatim atau anak asuhan. Dan banyak lagi. Juga BPK Jalan Jawa pernah kita bersepeda bersama ya, dari BPK Jakarta sampai ke Balikpapan. Nah itu kenapa kami namakan BPK Jabar Jawa. Kemudian untuk yang pertama kita lihat slide berikutnya. Nah nanti coba kita akan gelar kita saya akan sampaikan pada adik-adik ini atau ibu bapak yang hadir bapak ibu. Ini terima kasih Pak Kepala Dinas. Mengenalkan BPK kepada teman-teman anak-anak SMA. Jadi saya sangat yakin bahwa anak-anak SMA ini adalah generasi penerus. Nanti yang akan menggantikan kami di BPK adalah adik-adik SMA semua. Kita lihat nanti ada di sini ada dasar hukum, kemudian BPK ada di mana, kemudian siapa yang memimpin. Nah kemudian di sini nih yang paling nomor 4, siapa yang bisa masuk berkarir di BPK? Apakah cuma jurusan ekonomi, apakah jurusan akuntansi, apakah anak-anak SMK pembangunan bisa masuk BPK atau tidak? Ya. Kemudian nanti tugas BPK Sulsel itu ngapain aja? Dan nanti apakah BPK yang mengawasi? Nah, ini dasar hukumnya. Jadi BPK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi para pendiri negara kita di tahun 45 itu waktu mendirikan negara Republik Indonesia, waktu membuat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, salah satu lembaga yang dipikirkan, yang sudah dipikirkan oleh para pendiri kita adalah BPK. BPK sebagai lembaga di luar pemerintah yang memeriksa pengelolaan atau keuangan negara. Kemudian ada undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang nomor 17 tahun 2003. Ada undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian ada undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung keuangan negara. Dan yang terakhir undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang ibadah pemeriksa keuangan. Itulah BPK. Jadi BPK ini merupakan salah satu lembaga negara. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Dasar 1945 ada lembaga tertinggi negara berupa MPR, ada lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang ada lembaga negara saja, ada 8 lembaga negara. Ada Presiden, ada MPR, ada DPR, ada DPD, kemudian ada MK, ada KY, dan ada BPK. Kemudian BPK ada di mana saja? BPK itu berkantor
di Jakarta, di Ibu Kota Negara. Jadi kalau Ibu Kota Negara saya pindah ke Maros, nanti ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Utara. Nanti kita yang akan lebih suka kalau tidak ada pembangunan yang baru. Karena nanti kalau badan itu anggota BIMIN ada 9 orang yang tertib kolegia BIMIN oleh ketua BPK, kemudian ada wakil BPK dan ada 7 orang anggota. Dan insya Allah 5 dari 9 orang ini akan diganti mungkin di beberapa hari ini. Dari sana sedang ada proses pemilihan anggota baru, 5 orang anggota baru, dan insya Allah akan menggantikan. Kemudian ada Pak Asanul Kosasi, ini yang anggota 3. Kemudian ada Pak Rijal Jalil, anggota 4, yang untuk pemilihan selevel Direktur Jenderal dan Dirjen 1. Kemudian ada di level bawahnya di tingkat di eselon 2, termasuk di BPK Sulawesi Selatan. Kepala perwakilan kebetulan saya sendiri. Saya masuk BPK tahun 92, jadi dulu dari SMA diterima di STAN. Ada yang tahu STAN gak ya? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya lulusan STAN tahun 92. Jadi masuk STAN tahun 89, lulus 92, jadi D3. Jadi masuk mulai dari karir dari lulusan dari STAN. Kemudian alhamdulillah kemudian di bawah kepala perwakilan, jadi kepala perwakilan setingkat eselon 2A, Pak Yudi, mungkin bisa berdiri. Nah, ini kepala sekretariat. Kami, Pak Yudi ini asli dari Semarang. Kebetulan juga belum lama di sini, pindah dari Sulawesi Sumatera Utara. Kemudian masih eselon 3. Nah, jadi kalau persatuan itu adalah yang menjalankan operasional BPK perwakilan di Indonesia Selatan. Misalnya ada di bawahnya nanti ada kepala subdirektorat keuangan, jadi ada yang mengurusi keuangannya juga di BPK. Kemudian ada sebagai bagian dari kemudian ada sebagian hukum Pak Dadang, nanti Pak Dadang dari Jawa Barat. Kemudian ada sebagian hukum DTI Pak Ali, ini Pak Ali, ini asli Toraja. Kemudian sobat Humas DTU Pak Andi Wiran juga orang besar. Kemudian kami juga dibantu oleh suponitorat. Suponitorat ini yang bertugas memeriksa. Jadi yang memeriksa keuangan negara, keuangan daerah. Kalau yang provinsi khusus memeriksa keuangan daerah di provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Saya dibantu ada 3 kepala suponitorat. Itu yang pertama sebetulnya sosok satu Pak Andi Sony. Ini Pak Andi Sony ini kebetulan sedang tugas di Jakarta mulai dari Maret sampai hari Jumat. Kemudian sosok dua Pak Suhadi, ini Pak Suhadi dari Medan. Kemudian sosok tiga Pak Wayan. Pak ini Wayan Hartadana, nama Medan tapi orang besar. Kemudian selain itu kami juga ada beberapa orang. Nanti ada jabatan, jadi kami ada ini jabatan struktural, punya eselon 2A, 3A, sama 4A, dan kami ada pejabat fungsional auditor. Mungkin kalau di dinas pendidikan fungsional guru ya, dengan auditor. Nah, ini Pak Sheful Bakri, ini auditor senior Pak Supervisor. Kemudian ada Bu Wahida, ini juga sama Supervisor, dari teknis. Kemudian ada Bu Nurlia, juga sama, juga auditor. Dan mungkin ada teman-teman yang pakai kaos, Pak Jawa itu juga ada sebagian auditor, ada juga ada pegawai-pegawai di sebagian. Kemudian adik-adik kalau pengen masuk BPK, nanti kita lihat. Jadi apa latar belakang pendidikan orang-orang yang bisa bekerja di BPK atau jadi pegawai BPK atau jadi auditor BPK. Coba latar belakangnya ini ada ekonomi, akuntansi dan manajemen. Memang sekarang ini mungkin komposisinya paling banyak ya. Dari jurusan ekonomi khusus akuntansi mungkin paling banyak di BPK. Tapi untuk jadi auditor kami tidak cuma membutuhkan bukan hanya jurusan akuntansi, membutuhkan
jurusan-jurusan lainnya. Misalnya ada sarjana teknik, ya, ada teknik sipil, arsitektur dan yang lainnya. Nanti di bawah sungai, bawah laut, dan dermaga itu kalau diperiksa. Itu adalah penelitian modern. Dan juga nanti dan yang lainnya, kita juga bisa gajinya, ya, termasuk gaji guru, gaji pegawai kita bisa juga. Gaji barang dan jasa, gaji ATK kita bisa juga. Kemudian yang lainnya, kita butuh sarjana teknik. Kemudian juga kami juga ada butuh sarjana sarjana hukum, ilmu komunikasi, psikologi dan sastra. Artinya adik-adik jurusan apapun nanti bisa, tapi tentu saja peluangnya lebih sedikit kalau dibandingkan jurusan ekonomi dan akuntansi. Tapi kalau masuk akuntansi peluangnya lebih banyak tenaga akuntansi. Ya, kemarin kalau saya baca di internet dari masyarakat baru ada beberapa instansi yang memiliki salah satunya BPK. Jadi kalau Bapak ini punya putra, BPK-nya termasuk Bapak bisa di Indonesia langsung ke BPK. Atau ingin cari mantu juga boleh, Bu. Kalau jangan ini dari saya, pas ada yang ganti, pas ada yang ganti, pas ada yang ganti. Dari Islam juga masih terima, walaupun tidak sukanya dari S1. Dari S1, ekonomi next berikutnya ini jenjang karir di auditor. Jadi kalau di GWK itu dari masa pertama, muda dan tanding. Untuk kampusan utama itu ada di kantor pusat. Karena itu yang golongan tinggi, golongannya adalah 4C ke atas, 4 atau 4B. 4B dan 4 itu pemeriksa kerja. Kemudian golongan dan semua SEAK serta Bapak Andi Wira Alamsyah SAT dengan golongan sampai ke kabupaten-kabupaten, sampai ke kampung-kampung. Dan kami sangat
merasakan bahwa dimanapun di wilayah Republik Indonesia, pada prinsipnya orang Indonesia itu baik-baik. Dari Papua, saya bertugas di Jakarta kurang lebih 5 tahun. Jadi masing-masing penugasan kita punya variasi tantangan yang berbeda-beda. Jadi kalau di Papua mungkin kendalanya adalah kendala geografis, kemana-mana kita harus terbang atau menggunakan perahu. Terbang pun tidak harus dibayangkan dengan pesawat kayak Boeing yang penumpangnya ratusan. Terkadang kami terbang dengan pesawat kecil yang penumpangnya hanya 2-4 orang. Nah, selanjutnya penugasan saya di Jakarta yang lebih banyak memeriksa pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban di Kementerian Pertahanan dan TNI. Jadi walaupun GSI adalah instansi, kita dipacu untuk belajar juga terkait strategi militer, alat utama satu persenjataan. Jadi pengalaman 5 tahun sebelumnya di Makassar ini, kami lebih banyak memeriksa persenjataan di Makassar. Jadi secara rutin itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, pulang dan terus bertemu keluarga. Bekerja di BPK, seperti sudah disampaikan Bapak Wahyu Priyono tadi, Kepala Perwakilan kami, pegawai BPK adalah salah satu institusi dengan penghasilan tertinggi di Republik ini di tingkat aparat sipil negara. Jadi salah satu motivasi. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk memiliki banyak pengalaman, baik pengalaman penugasan, pengalaman perjalanan, pengalaman interaksi dengan banyak suku, bangsa, dan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya, biasanya sih ini sport ya. Tapi sekali ini Bu Wahida, kakak senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, nanti siapa yang mau pilih? Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Saya Wahida. Boleh dipanggil Bunda. Itu dari saat 159, saya mau sekolah.
berjalan dilarang berkeliaran di luaran. Pikirnya dia ada apa di dalam? Malah sempat kepikiran saking ketatnya uang yang harus dijaga sampai gak boleh ada yang keluar masuk. Itu loh pemahaman awal saya tentang BPK. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita udah tahu apa itu BPK. Ya, paham? Bisa ada gambaran? Nah, satu lagi nih, teman-teman, saya kerjanya, saya masuknya 1997. 22 tahun Bapak Ibu. Adik-adik sekalian, 22 tahun saya di BPK. Terus saya disuruh cerita yang suka ditanya di BPK dalam waktu 5 menit. Saya juga kepikiran nih, ceritanya apa nih? Sukanya adalah kita bisa kemana-mana dengan surat tugas ya. Tentu saja ada beban tanggung jawab untuk penyelesaian laporan. Saya bisa ke Papua, saya bisa tahu bagaimana ke Kalimantan, saya bisa tahu bagaimana ke Jogja, bisa kita tahu bagaimana. Saya kalau bukan kepala BPK, saya nggak tahu bagaimana itu Freeport di sana. Bagaimana pola kemasan itu nggak pernah tahu. Siapa juga yang berada di sana ya, kalau memang bukan karena tugas. Jadi dengan BPK, kita bisa tahu banyak hal. Kita punya teman di mana-mana. Kalau dari cara mungkin bisa kali ya, karena banyak temannya. Kita bisa kemana-mana, kita punya teman di mana-mana. Dari perwakilan, karena dari desa kita oleh Pak Kepala Perwakilan, bahwa BPK ada di setiap provinsi. Nah, setiap provinsi berarti kita punya teman di mana-mana. Ya kan ya? Pernah ada satu dari seluruh kegiatan pemeriksaan yang saya mungkin bagi pada saat ini adalah kasus pemeriksaan waktu saya lagi periksa di Poso. Yang zaman itu Bapak Ibu pernah dengar kasusnya Tibo yang dihukum mati. Pada saat itu saya berada di lapangan. Dan dengan kondisi pada saat kondisi Poso masih sangat tidak aman, itu pemeriksaan yang paling berkesan bagi saya karena saya sudah pakai nangis-nangis. Biasanya kita bantunya ditinggal lanjut. Ternyata ada satu kasus saya pernah periksa di daerah Sulawesi Tengah. Setelah 4 tahun kemudian ada SMS masuk ke saya yang menyatakan bahwa Ibu, dengan hasil pemeriksaannya Ibu, saya telah menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Saya udah kaget, ini masalah yang mana nih? Itu hal-hal yang jadi saya hanya bisa mengatakan apakah saya hanya melaksanakan tugas. Jadi antara sedih, antara rasa profesional semuanya kita itu akan berada di situ. Sekali lagi saya sampaikan bahwa BPK itu seru, unik dan penuh tantangan. Ya, tidak ada kata serem lagi. Semoga adik-adik kita, adik-adik yang bisa jadi 5 tahun, 6 tahun ke depan jadi pemimpin BPK masa depan yang bisa memperbaiki apa kelemahan BPK saat ini. Oke, saya tutup. Teman-teman di sini bisa jawab gak? BPK itu serem, keren? Nanti sebut ya, BPK itu keren. Ayo serta, BPK itu keren. Yang sebelah sana, BPK itu keren. Ayo semuanya, BPK itu keren. Terima kasih. Saya juga asli Makassar. Kenapa anak-anak Makassar yang disuruh maju? Ya, biar memotivasi banyak anak Makassar juga bisa berkiprah di BPK RI. Saya, nama saya Andi Wira Alamsyah, dari nama udah ketahuan saya asli sini. Lulusan tetangga di depan sekolah SMA 17 Makassar angkatan 2000. Ada yang dari 17? Enggak ada teman. Enggak ada teman. Cewa saya. Di SMA 17 saya jurusan IPA. Jadi lulus SMA 17 masuk STAN. Saya langsung masuk STAN jurusan akuntansi, spesialisasi akuntansi. Jadi jangan takut kalau nanti mungkin adik-adik di sini ada yang jurusan IPA terus mau masuk BPK, masuk STAN, kita belajar akuntansi mulai dari nol, tapi insya Allah bisa. Apalagi ya, saya cerita sebenarnya semua pada senior, saya masih jauh dari sana sampai terjauh di bawah beliau. Saya lulusan 2000
4 SMA-nya. SMA-nya lulusan tahun 2007 baru masuk PPK tahun 2008. Lulus 11 tahun sekarang. Dulu pengalaman saya pertama kali ada di Batam, terus pindah jadi pemeriksa di Pertamina. Terus setelah itu pindah lagi ke Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, terus baru dipulang kampungkan, alhamdulillah dipulang kampungkan ke Makassar. Itu suka dukanya gimana ya di BPK ya? Sukanya apa? Saya kasih motivasi. BPK itu adalah gaji PNS tertinggi kedua di Indonesia. Ya. Kedua di bawah kantor pajak. Jadi kalau masih pengen lebih tinggi lagi di kantor pajak. Saya mau motivasi biar kenapa kami dikasih gaji yang lebih tinggi gitu. Biar kami tidak tergoda atas rayuan-rayuan ketika kami melakukan pemeriksaan. Tidak pikir-pikir lagi tuh. Ada godaan-godaan seperti itu. Baik, makanya karena dibayarnya tinggi, tadi Pak Alat sudah nunjukin tuh foto-foto sampai kerja tengah malam Kamis siang. Insya Allah itu sukanya, tapi itu apa juga? Enggak, itu justru senangnya. Kapan lagi kita turun ke sungai gitu kan, tapi itu meriksa gitu. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan kata-kata Bu Maida itu ke Papua, ke Sumatera dan lain-lain itu ya gara-gara BPK ini. Saya sendiri dulu di Pertamina bahkan ke luar negeri periksa, saya sampai ke Korea, tapi sampai bisa nyanyi hip-hop tapi saya gak bisa nari, sampai nyanyi hip-hop. Nah itulah sukanya di BPK. Sedihnya apa? Sedihnya ya satu-satunya mungkin sedihnya kalau kita lagi ini ya, lagi penempatan yang di tempat-tempat yang tidak diinginkan, jauh dari keluarga itu pasti tidak menyenangkan. Tapi insya Allah lah, semua tempat, semua provinsi itu punya karakteristik yang membahagiakan. Make a friend. Terus tips dan trik lah, kalau mau masuk BPK. Saya sebagai yang ini, dulu saya bandel lah, jadi SMA 17 saya itu mungkin angkatan pertama yang diskorsi. Jadi dulu saya benar-benar bandel. Dulu, tapi apa bagaimana sih kita bisa jadi sukses? Saya pikir gitu. Sukses itu karena kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat bisa didapatkan dari pengalaman. Bagaimana mendapatkan pengalaman itu adalah dari keputusan yang salah. Jadi jangan pernah takut salah, asal bisa memperbaiki dan minta maaf ketika salah. Itu aja ya. Baik teman-teman ya, semoga kita di sini bisa lebih akrab. Nanti ada MC gila yang lebih heboh lagi, ada game-game seru, dan mungkin kita akan mulai nanti tanya jawab sharing session untuk teman-teman siswa, adik-adik sama guru-guru mungkin yang tanya BPK itu apa atau seperti apa. Baik, saya serahkan lagi ke MC. Terima kasih Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pertanyaan saya. Misalkan ada contoh kasus yang ditangani oleh BPK. Misalkan ada yang terdapat korupsi begitu Pak. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK? Seperti mungkin bekerja sama dengan KPK atau bagaimana? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibrahim dari SMA Negeri 3 Maros. Ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, betapa berfungsinya APBN sebagai pemberian kuasa oleh rakyat melalui DPR kepada Presiden dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintah. Pertanyaan saya, apakah BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap APBN? Dan apakah pemeriksaannya melalui tahap-tahap atau diterapkan dalam satu sistem yaitu pemeriksaan di Kota Mandia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dari BPK Program Provinsi Sulawesi Selatan yang terhormat,
hakim, bapak-bapak, ibu-ibu dengan kepala sekolah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Ada pun yang saya mau pertanyakan melalui kesempatan ini kepada Bapak BPK atau yang berjuang selatan mengenai pengelolaan dana pos. Bagaimana kira-kira Pak sebaiknya pengelolaan dana pos di sekolah Pak? Apakah kita berjalan seperti apa yang kita sudah jalankan sekarang ini atau bagaimana kita ubah sistemnya? Kenapa saya berpikir seperti itu Pak? Karena melihat kenyataan di lapangan, ada beberapa barangkali di antara teman-teman ini terjerat oleh dana bos. Jadi barangkali untuk supaya kita ini bisa selamat dari semua itu ya, ya itulah tadi. Apakah bagaimana sistem pengelolaannya di keuangan negara, khususnya yang sekolah-sekolah ini? Apakah kita berjalan seperti sekarang ini atau kita rubah sistem? Sehingga itu pertanyaan saya Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti apa yang kakak-kakak dari BPK ini sampaikan, membuat saya menarik untuk bisa berbaru dan berkontribusi dalam BPK. Jadi poin yang ingin saya tanyakan adalah apa sih bedanya BPKP dengan BPK? Karena melihat dari segi tugas dan kewenangannya memiliki kewenangan yang sama, apakah BPK memiliki kewenangan berbeda dari BPKP? Dan yang terakhir, apakah lembaga ini termasuk lembaga struktural atau karena struktural dalam tatanan negara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ogi Urawa. Saya dari SMA Negeri 1 Goa. Pertanyaan saya, jadi langsung saja, sekarang ini banyak aset negara yang dijadikan sebagai milik pribadi. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan, maka negara ini akan kehilangan asetnya. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang dilakukan oleh BPK untuk mencegah aset negara beralih menjadi milik pribadi? Dan pertanyaan yang kedua, apa saja yang tidak boleh dilakukan anggota dan pemeriksa BPK? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Nasir dari SMK SMTI Makassar. Pertanyaan saya yaitu, selain memeriksa keuangan negara, apakah BPK juga mengatur pengeluaran uang-uang negara? Nah, jika ia mengatur, bagaimana cara BPK dalam mengatasi semua hal-hal mengenai pengeluaran-pengeluaran uang negara? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu faktor dan ada penyakit dari beberapa sekolah ya ada penangkap yang pertama Mbak Aulia Setia ya, maaf ya kalau salah ada ya Diva Aulia ya, Aulia ya contoh kalau ada korupsi gimana ya. Jadi begini Bapak, Ibu, dan adik-adik, jadi kalau misalnya BPK dalam pemeriksaan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di instansi yang kita periksa, ada permasalahan yang menyebabkan kerugian negara atau kerugian daerah, menyebabkan kerugian keuangan negara, dan kita mengindikasikan, kita bisa menyimpulkan bahwa itu ada unsur tindak pidana korupsi atau ada perbuatan melawan hukum, maka kewajiban BPK adalah melaporkan kejadian itu kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini bisa kepolisian, bisa kejaksaan maupun KPK. Dan perlu diketahui ya adik-adik, BPK sudah menandatangani MOU ya, MOU antara BPK dengan aparat penegak hukum tentang mekanisme pelaporan temuan-temuan atau permasalahan-permasalahan yang berverifikasi tindak pidana korupsi. Jadi memang Mbak Aulia, kita sudah mengatur
dan itu juga sudah menjadi kewajiban BPK untuk melaporkan semua permasalahan teman-teman yang mengandung indikasi korupsi kepada dan mekanisme tentu saja sudah diatur di peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua dari Maros ya, tadi Mas Muhammad sama Nurin dulu atau sama dari Maros. APBN juga kita periksa, jadi keuangan negara itu, jadi kalau di pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, jadi di sana menyebutkan tentang apa itu keuangan negara, unsur-unsur apa yang masuk keuangan negara. Jadi semua yang masuk dalam unsur keuangan negara menjadi kewenangan BPK untuk diperiksa oleh BPK. Jadi untuk APBN adalah termasuk dalam keuangan negara, APBN pun diperiksa oleh BPK. Hanya yang bisa adalah BPK pusat. Jadi kan ada BPK pusat, ada BPK perwakilan di setiap provinsi. Kalau BPK pusat itu memeriksa keuangan negara, artinya levelnya pemerintah pusat, kelembagaan, kementerian, dan juga BUMN. Jadi keuangan negara yang dikelola oleh kementerian, yang dikelola oleh BUMN, oleh lembaga negara, oleh departemen, itu adalah keuangan negara yang dipaksa oleh BPK. Sementara BPK yang ada di provinsi itu memeriksa APBD, ya, BUMD, di provinsinya masing-masing. Jadi itu sudah termasuk dalam lingkup pemeriksaan BPK. Kemudian yang ketiga dari Pak Guru ya, tidak menyebutkan namanya, ya di belakang tadi tentang dana bos, bagaimana sebaiknya mengelola dana bos. Jadi BPK ini tidak mengeluarkan aturan tentang bagaimana caranya mengelola suatu anggaran, mengelola keuangan negara. Jadi BPK hanya memeriksa pengelolaan keuangan negara. Apakah salah satu tujuannya adalah apakah pengelolaan itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi yang berwenang, yang berhak, yang berkewajiban untuk mengatur pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah, termasuk di dalamnya dana bos. Dalam hal ini dana bos sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya pihak sekolah ya, mengelola dana bos harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah itu aturannya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau petunjuk teknis dari kementerian itu, atau dari dinas pendidikan, itu harus diikuti. Sementara BPK adalah menilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan tadi. Kalau misalnya dalam penilaian yang kami menemukan tidak sesuai dengan aturan, itu akan perlu kami memberikan rekomendasi kepada BPK. Termasuk di dalamnya, apabila kami menemukan ada aturan yang tidak sesuai, kami juga hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi BPK tidak bisa mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di pemerintahan. Bedanya BPK dan BPKP. Mudah-mudahan ada tadi berkaitan masuk ke BPK ya. Kemudian ada jalan. Jadi kalau ada usaha, ada doa, jadi insya Allah keinginan kita akan terkabul kalau kita berdoa dan berusaha. Ya, kita berusaha hanya apa yang akan diberikan. Nah, BPK dengan BPKP berbeda. Jadi pertama dari struktur apa dari kedudukan. BPK adalah lembaga negara sejajar dengan presiden. Artinya BPK adalah lembaga pemeriksa yang independen, yang bebas mandiri di luar pemerintah. Jadi berada sejajar dengan pemerintah, walaupun tidak di atas pemerintah maupun di bawah pemerintah. Kemudian kalau BPKP adalah berada di bawah presiden. BPKP adalah lembaga, ya, lembaga di bawah presiden yang tujuannya adalah sebagai pengawas internal pemerintah. Nah, itu dari segi kedudukan. Kemudian yang kedua dari segi tugas atau dari segi fungsi. Kalau BPK memeriksa keuangan negara, ya, artinya kita memeriksa dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan terkait kepada pemerintah. Sementara BPKP ini adalah sebagai pengawas internal pemerintah yang difungsikan atau ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawal pengelolaan keuangan negara melalui pembinaan, melalui pengawasan atau melalui asistensi, melalui pendampingan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kemudian yang berikutnya
BPK termasuk lembaga struktural ya. Jadi saya sebutkan lembaga BPK adalah lembaga formal, lembaga struktural, lembaga negara yang diatur oleh undang-undang dasar dan undang-undang. Kemudian yang berikutnya dia kesalahgunaan jadi aset pribadi. Apa yang dilakukan untuk mencegah? Artinya BPK kan melakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu BPK menyampaikan rekomendasi sebagai perbaikan kepada pemerintah. Karena rekomendasi perbaikan ini tujuannya adalah dalam rangka sebenarnya pengimbangan penyimpanan yang terjadi ke berikutnya. Jadi sebenarnya dari fungsi audit kita dan fungsi pemeriksaan itu juga ada fungsi pencegahan untuk ini memang terjadinya korupsi. Kemudian yang terakhir, kualitatif hasil yang dari semua 1-2, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK dan besar BPK. Tapi selain ada standar pemeriksaan keuangan negara, ada pedoman, ada petunjuk tentang pemeriksaan keuangan negara, kami juga mengeluarkan yang namanya kode etik. Kode etik ini adalah untuk mengatur perilaku pemeriksa BPK, untuk mengatur perilaku pegawai BPK. Nah, dalam kode etik ini ada kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pemeriksa BPK, dan juga ada larangan-larangan yang dilarang yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK. Contohnya misalnya yang dilarang ya menerima gratifikasi, menerima suap dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Dilarang ini anggota partai politik ya, dan seterusnya ya. Jadi ada aturannya dan kegiatannya. Kemudian selain aturan kode etik, kami juga memiliki majelis kehormatan kode etik. Nah, jadi setiap ada pelanggaran dengan kode etik, majelis kehormatan kode etik inilah yang nanti akan menindaklanjuti, akan menyidang, akan mengadili, dan akan memberikan sanksi kepada auditor atau kepada pemeriksa yang melakukan penyimpangan terhadap kode etik. Kemudian yang terakhir ini dari Mas Nasir. Apakah BPK mengatur keluaran uang negara? Tadi saya sebutkan BPK tidak mengatur, tidak berwenang membuat aturan tentang bagaimana melakukan keluaran uang negara. BPK hanya menggandingkan, hanya menilai ya, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah apakah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini yang mengatur tentang pengeluaran keluaran negara adalah presiden dan kementerian-kementerian yang berkaitan. Oke, saya kira itu dari saya jawabannya, tidak boleh bisa jelas. Terima kasih. Orang-orang yang depan ini menentukan nanti apakah ikut sudah sempat di BPK atau tidak. Karena mungkin mendapatkan piala berdiri di BPK. Dan setelah ada yang paling lainnya. Empat. Oke, gini aja. Baik, gini. Sekarang, Mas, dari Mas. Mas, aku benci. Ini apa? Aku benci pada Allah. Oh bukan nama, nah, dari Mas sampai ke belakang, tolong hitung, 1, 2, 3, 4, berapa ya? 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tolong hitung di belakang, handphone jangan ikut ya, karena akan saya langsung nongol apa, eliminasi, kita akan balik lagi. Sampai di mungkin, tapi mungkin gimana? Masih? Masuk dulu. Nah, kalau udah masuk itu akan mau. Nama sekolah. Oke, udah masuk belum namanya? Udah, Pak. Oke, 31 baru masuk, 32. 36 baru masuk. Satu lagi. Itu nama siapa? Nama siapa ini siapa? Pilihan yang merah dalam Sudirman, Bir Alaudin, putih. Nah, ada.
3 langsung diikuti dengan nama. Awas, harus 43, jangan ada yang masuk. Satu lagi, itu masih yang satu lagi dari masa ya? Oke, masing-masing itu. Kepala Sekolah dan Kepala Bidang PSMK serta Kepala Sekolah Mulai 1-2 dan Kepala Pendidikan serta seluruh
terima kasih kepada Bapak Perwakilan PPK Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menunjuk Sulawesi Selatan, utamanya Dinas Pendidikan, dalam rangka PPK Goes to School Japa-Japa, di mana edukasi ini memang harus kita mulai dari usia dini, di mana SMA-SMK ini kan merupakan aset bangsa yang harus mengetahui apa sih tugas dari PPK itu sendiri. Nah, dari acara ini saya lihat bahwa pikiran anak-anak tentang PPK ini mulai cair. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa sekarang ini semua apa yang dilakukan oleh PPK dengan penuh keriangan, ya, dan penuh edukasi, ketemu sama anak-anak kita, sehingga mereka merasa bahwa pengetahuan tentang PPK mereka sangat paham sekarang. Gitu. Dan saya berharap ke depan kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi di kabupaten kota. Karena kita tahu bahwa edukasi ini harus selalu ada untuk anak-anak kita, utamanya pengenalan-pengenalan tentang apa itu yang dikatakan PPK. Oh, kegiatannya ini bagus sekali nih. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus, kegiatan kita PPK Sosial Go to School. Mudah-mudahan ini berlanjut, dan saya kebetulan yang ditempati sebagai tuan rumah ini sangat berterima kasih sehingga kegiatan ini berlangsung dengan bagus. Kira-kira ada harapannya ke depan, Pak? Mudah-mudahan kegiatan PPK Sosial Go to School ini terus digalakkan setiap tahun dan berlanjut.